Halo Sobat Retno, dumilah Prolansia. Gambar Mekah oleh Orientalis Belanda Christian Snoekhuurgronje tahun 1857 sampai 1936 adalah salah satu karya pertama penulis non-Arab yang memuat foto-foto Mekah dan Haji. Snoek belajar di Universitas Leiden yang mengkhususkan diri dalam bahasa dan sastra Semit. Di latar belakang di sebelah kiri adalah Benteng Jiyat. Bangunan besar di sebelah kanan adalah Hamidiyah, di sebelah kiri di dekatnya adalah percetakan. Pandangan kedua Mekah ke barat laut kanan, dan barat daya kiri, masjid. Pandangan ketiga Mekah. Di sebelah kiri adalah sudut utara masjid, sedikit ke tenggara adalah lengkungan Bab Es Salam. Ini adalah kem-kem para peziarah. Pertemuan Tahunan Besar Para Peziarah Tipografi di Mekah. Pemandangan di mana sholat umum dilakukan. Makam Sitana Maimouna dan Kam Peziarah Mekah. Serif Yahya, salah satu putra Serif Ahmad, yang ayahnya adalah Grand Serif Abdi Al-Muttalib yang terkenal, yang meninggal pada tahun 1886. Seprai di atas pelana, ubi jalar unta dihiasi dengan sulaman perak. Yang memegang kekang itu adalah budak.